Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar ma'asyiral ikhwa wal akhwat, kita lanjutkan kajian kita tentang Al-Asma Al-Husna, di mana pada kesempatan yang lalu kita telah memasuki bab kedua tentang manfaat mempelajari serta menghayati asma dan sifat Allah. Poin ketiga, sekarang kita melangkah kepada poin keempat, di mana dikatakan di sini seorang hamba yang mengenal Allah Azza wa Jal tentu akan memahami takdir, syariat dan hukumnya. Sebab Allah tidak menentukan sesuatu kecuali sesuai dengan konsekuensi asma dan sifatnya. Artinya segala yang terjadi pada alam semesta ini, pada diri kita semua, adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aturan-aturan yang Allah buat juga adalah menurut syariatnya dan hukumnya. Semua perbuatan Allah Azza wa Jalla tersebut tidak keluar dari pusaran antara keadilan, karunia dan hikmahnya. Sebagaimana Allah nyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," pada surah Az-Zariyat ayat 56, bahwasanya Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk apa? Untuk beribadah kepadanya. Dan dengan mengetahui, mengenal asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita akan tenang. Kemudian juga tawakal kita akan lebih kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, Maha segalanya. Dalam takdirnya, dalam syariatnya, juga dalam hukumnya. Kemudian yang kelima, di sini dikatakan kita akan memahami adanya hubungan erat antara sifat-sifat Allah dan mengamalkan konsekuensinya, yaitu tunduk dan patuh atau mau beribadah kepada Allah, ya, baik ibadah yang tampak maupun tersembunyi. Ketika kita membaca firman Allah, wa huwas sami'ul basir, ya, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ini adalah sifat-sifat Allah, isbat, sifat isbatiyah, sifat penetapan terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Maha mendengar,
Maha melihat. Baik, konsekuensinya apa? Kita akan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita akan menjauhi larangan-larangannya. Kita mau melangkah sedikit kepada atau melanggar atau melabrak aturannya sedikit, kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar langkah kita. Karena Allah As-Sami'. Begitu pula ketika kita punya kebijakan, jangankan ya, tanda tangan kita, gesekan antara pena dengan kertas itu Allah dengar dari atas arusnya. Mustahil kita melangkah. Mau kemana? Kolong langit, jangankan kolong langit juga, kolong ranjang di kamar kita pun bukan tempat persembunyian yang aman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar dan melihat gerak-gerik kita. Itu konsekuensinya di sini, maka kita akan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala dan patuh beribadah padanya, baik ibadah yang tampak maupun tersembunyi. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dalam ayat yang lain Allah nyatakan tidak ada yang keluar ya dari lisan kita ya, berupa perkataan ataupun lafal kecuali Allah catat itu. Allah ketahui itu. Ibadah yang tampak ya seperti siar-siar Islam yang jelas, sholat, ya, puasa dan sebagainya. Yang tersembunyi ibadah-ibadah hati kita, ya, takut, harapan, ya. Kemudian tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah hati yang tidak diketahui oleh siapapun, yang juga akan tampak pada perbuatan-perbuatan kita, suluk kita. Ketika kita betul-betul ya, menghayati asma, dua asma ini saja ya, maka kita akan lebih ya, tentunya lebih takut meskipun tidak ada CCTV ya, namun ya, tentunya sebelum kita tahu apa itu CCTV kita mengimani As-Sami' Al-Basir ini akan lebih terawasi kita ya, tingkah laku kita. Wallahul musta'an. Kemudian yang keenam, berdampak positif pada kebersihan hati dan akhlak yang terpuji pada diri hamba tentunya dengan menghayati asma sifat Allah. Dan sebaliknya mereka yang mengabaikan asma dan sifatnya menjadi penyebab datangnya atau hinggapnya penyakit-penyakit hati dan akhlak buruk. Misalnya ketika kita meyakini asma Allah Ar-Raziq dan Ar-Razzaq, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Dengan rinci sekali Allah nyatakan di sini, tidak ada satu makhluk binatang melata pun di atas muka bumi ini, surat Hud ayat 6, kecuali Allah jamin rezekinya dan Allah mengetahui di mana tempat yang tepat dia tinggal dan juga di mana tempat persembunyiannya sekalipun. Ya. Ketika kita meyakini ya, asma yang satu ini, maka kita akan jauh daripada persaingan yang tidak sehat, terutama yang seprofesi biasanya. Ya, hasad atau dengki kepada Allah kepada hamba Allah yang diberikan kelebihan dari kita, kelebihan ya kecerdasan, ilmu, kelebihan ya harta atau duniawi dan perangkat-perangkat duniawi lainnya, kita akan ya
Sekali lagi, menjaga hati kita, ya, kebersihan hati kita, dan tetap memegang akhlak yang terpuji dengan merekatnya isim Ar-Razzaq ini di hati kita. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang ketujuh di sini dikatakan juga manfaat yang ketujuh tentang mempelajari dan menghayati asma dan sifat Allah. Seorang hamba yang mengetahui bahwa Rabbnya Maha Al-Alim, Maha Mengetahui, Al-Adil, Maha Adil, tidak pernah menzalimi hambanya. Wa ma rabbuka bizzallamil lil'abid, dan Rabbmu tidak pernah, tidak akan menzalimi seorang pun dari hambanya. Maka pada saat dia ditimpa musibah, ujian, cobaan, corona, tidak ada corona di sini ya, tentu dia akan ikhlas menerima ujian dan ya bersabar akan hal itu. Meskipun nalarnya tak dapat mencernanya, kadang-kadang ya, atau mungkin sering ada ujian atau cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tak ngeh, mungkin dengan bahasa kita tak paham apa kenapa saya begini. Tapi dengan bekal ilmu tentang asma dan sifat Allah ini, kita akan menenangkannya, juga menumbuhkan sikap tawakal yang benar serta baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat misalnya Ya'qub alaihi salam, seorang nabi, ya, putra nabi, kemudian juga kakeknya nabi, anaknya juga nabi. Ya, subhanallah. Kita siapa? Kalau kita siapa? Bukan apa-apa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala beri ujian yang luar biasa. Ya. Anak kesayangannya jauh, ya, dibesarkan entah di mana. Ya kan? 40 tahun tidak melihat wajah anaknya. Tidak bisa call fit, ya. Tidak ada golfit. Subhanallah. Sampai menangisinya, sampai buta matanya. Meski demikian, husnudzan kepada Allah, baik sangka Ya'qub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Asa ayyajma'allahu, ya, sebagaimana yang beliau katakan, saya yakin bahwasanya Allah akan mengumpulkan kita kembali. Itu di saat ya puncak-puncaknya ujian. Subhanallah. 40 tahun, bukan 40 hari. 40 tahun. Akan tetapi husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu terbukti dengan Allah kumpulkan kembali mereka dalam keadaan yang luar biasa, dengan happy endingnya yang sudah diketahui bersama. Begitu pula Ayyub alaihi salam. Ayyub alaihi salam, di mana ya, kehidupannya pun sebagai nabi dan rasul itu turun naik. Turun naik. Allah berikan, Allah bukakan kepadanya semuanya dari perangkap perlengkapan dunia. Allah berikan ya anak keturunan yang banyak, kemudian kekuasaan, kemudian kekayaan dan seterusnya. Kemudian seketika Allah cabut semua itu. Allah cabut semua plus penyakit. Plus penyakit, subhanallah. Sampai semua orang-orang dekatnya menjauh, sampai kemudian Ayyub alaihissalam mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan semua yang Allah rampas darinya. Allah kembalikan satu persatu. Kemudian ya, tentunya atas apa? Atas kesabaran Ayyub alaihissalam.
Makanya dikatakan sebagai dijadikan lambang kesabaran sampai-sampai Ayub, isbir sabra Ayub, kata orang Arab, sabarlah seperti sabarnya Ayub, subhanallah. Karena seperti itu. Tentunya Nabi se-level dan sekelas beliau sangat tahu akan dan sangat paham akan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga sekali lagi baik sangkanya kepada Rabbnya tidak pernah lepas dari dirinya. Baik, yang kedelapan, manfaat yang kedelapan, akan menumbuhkan rasa cinta pada Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkannya sekaligus takut kepadanya. Orang kalau sudah kenal, biasanya kalau sudah dekat tentunya akan suka, akan cinta bagaimana kepada dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu cinta hamba tadi akan ya, mengakar di hatinya ketika mengenal nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan timbul pengagungan kepadanya, sekaligus juga takut akan ancaman dan siksanya. Nah, ini bedanya Allah dengan makhluk juga di sini. Kalau kita takut kepada seseorang, maka kita akan menjauh darinya. Mukanya tidak ingin kita lihat. Bahkan mungkin ya nomornya kita tidak punya, semuanya kita delete. Berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita takut kepada Allah, tapi juga kita mendekat kepadanya. Fafirru ilaman ilallah. Fafirru ilallah. Larilah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serulah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua sifat-sifat tadi, ya, rasa cinta kita, pengagungan kita, juga takut kita kepada Allah akan makin bersemi di hati kita ketika kita mengenal asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sekali lagi juga yang membedakan Allah dengan makhluknya, di mana ya, tiga sifat ini saja tidak mungkin bersatu pada makhluk. Ketika kita mencintai seseorang dari makhluk, maka mustahil kita takut kepadanya, mustahil ya. Pasti kita ya, sebaliknya daripada itu. Baik, yang kesembilan, memotivasi seorang hamba untuk mentadabbur Al-Quran ya. Sebab asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala banyak disebutkan di dalamnya. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tentunya sebagian besar ya, warid dalam Al-Quran, disebutkan, tercantum dalam Al-Quran. Ketika ya, kita mempelajari atau ingin menghayati asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita juga rujukan utama dan pertama kita adalah firmannya, ayatnya, Al-Qurannya. Maka akan timbul semangat pada diri kita untuk banyak membaca Al-Quran. Kemudian ketika kita banyak membaca Al-Quran, tentunya kita penasaran, ingin tahu artinya. Ketika kita sudah tahu artinya, kita ingin buka tafsirnya, dalam artian kemudian mentadabburinya untuk kemudian tentunya diamalkan atau diaplikasikan dalam kehidupan kita. Yang ke-10, manfaat daripada menghayati asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala di sini, bahwasanya akan tertanam sikap malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bagaimana menjaga adab terhadapnya. Bagaimana kita tidak malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, sedangkan kita tidak minta untuk dicipta, tahu-tahu kita dicipta.
kita juga tidak bisa meminta makan atau rizki, tetapi Allah berikan rizki kepada kita di saat kita di dalam perut ibu kita, di saat kita balita. Ya, tidak ada dari kita yang berdoa meminta kepada Allah rizki kecuali dibimbing oleh orang tuanya. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ya, takaffal, Allah subhanahu wa ta'ala menjamin rizki ya, anak kecil tadi, kita-kita juga, tentunya sampai besar pun, dan sampai tentunya mati, sampai juga ya, kita tidak akan meninggalkan dunia ini sampai menghabiskan jatah kita, jatah rizki kita. Lalu bagaimana kita tidak malu, Allah yang menjamin segalanya seperti ini, kemudian diminta sholat saja ya, 5 kali sehari dari 24 jam, tidak ada 1 jam itu kalau dikumpulkan 5 waktu itu. Tidakkah kita malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk melalaikan sholat dan tentunya kewajiban-kewajiban kita lainnya, dan juga menjaga adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau berangkat kerja nicis, mau menghadap Allah salat pakai singlet misalnya di rumah lagi yang laki-laki, malu tentunya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha hayyun sittir, dalam hadis disebutkan sungguhnya Allah itu juga adalah zat yang pemalu. Allah juga maha malu ya, maha menutupi. Allah malu untuk menolak hambanya ketika mengangkat tangannya, sebagaimana dalam riwayat disebutkan untuk mengangkat tangannya ke langit berdoa, kemudian dikembalikan dalam keadaan kosong atau tidak diijabah doanya. Allah maha malu dalam hal ini. Jadi rasa malu ini tentunya akan menjaga adab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adab kita dalam berdoa, adab kita dalam salat, adab kita dalam puasa dan seterusnya. Kemudian yang ke-11, manfaat daripada menghayati asma dan sifat ini akan mengilhami seorang hamba untuk mengakui kekurangan dirinya maupun aib-aibnya di hadapan, bukan dihadapkan itu, di hadapan kesempurnaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadapan kesempurnaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, lalu menyadarkannya untuk selalu bertaubat dan memperbaiki diri serta terus belajar. Al-kamalu lillah, kesempurnaan itu punya Allah saja. Punya Allah saja. Sedangkan makhluknya serba kurang. Makhluknya kita-kita serba kurang. Lebih di sininya, kurang di sana dan di sininya. Itu makhluk biasa. Makanya dengan ya, mempelajari dan menghayati asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, akan timbul muncul ya, keinginan bagi hamba untuk memperbaiki diri ya, dan terus belajar, juga bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innal iman la yabla, dalam riwayat yang lain disebut la yakhluq fi jawfi ahadikum kama yakhlufu thawb fas'alullaha ayu jaddida al-iman fi qulubikum. Sungguh yang namanya iman itu akan kusut seperti baju yang kalian pakai ya, di dalam dada kalian. Iman di dalam dada kalian seperti baju yang kalian pakai. Maka mintalah kepada Allah untuk selalu memperbaharui iman di hati kalian.
Baju yang kita pakai kusut disetrika, ya, setiap dicuci disetrika. Seperti itu pula iman, ya, butuh penyegaran-penyegaran, butuh, ya, pengingat-pengingat agar, ya, seorang hamba selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bertobat kepadanya. Berikutnya yang ke-12, jamaah yang dirahmati Allah, apabila seorang hamba jahil dan tidak mengetahui asma dan sifat Allah, sebaliknya akan timbul berbagai keburukan-keburukan dan akhir yang jelek baginya, waliyadzubillah, sebagaimana yang dialami oleh umat-umat terdahulu, bahkan juga sampai sekarang. Makanya Allah katakan pada surah Al-Hasyr ayat 19, wala takunu kalladzina nasullaha faansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lupa kepada penciptanya. Kemudian Allah jadikan mereka itu lupa kepada dirinya sendiri. Kalau orang lupa kepada dirinya sendiri bagaimana? Ya, amburadul urusannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, ya. Dan akhir yang jelek, ya, su'ul khatimah tentunya yang dimaksud di sini. Summa na'udzubillah. Karena setiap dari kita tentunya berharap mengakhiri hayatnya atau hidupnya dengan kebaikan. Dan al-ibrah bil khawatim, yang menjadi standarisasi, ukuran, dan apa ya, kiasan adalah akhir daripada hidupnya seseorang. Bagaimana, ya, apakah dia menutup umurnya dengan kebaikan ataukah sebaliknya? Dengan mempelajari asma dan sifat Allah ini, ya, sekali lagi seorang hamba akan terhindar dari keburukan, juga akhir yang buruk dalam hidupnya, ya. Dan tentunya masih banyak manfaat-manfaat yang lain daripada mempelajari, menghayati asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi apa yang sudah disebutkan itu mewakili, cukup mewakili daripada manfaat-manfaat mempelajari dan menghayati asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, kita melangkah kepada bab berikutnya, bab ketiga, tentang tafsir firman Allah pada surah Al-A'raf ayat 180. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan Allah memiliki nama-nama terbaik, asma'ul husna, maka bermohonlah kalian kepadanya dengan menyebut asma'ul husna tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan. Artinya berpisahlah dari mereka, orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Allah. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang mereka telah kerjakan. Di sini ayat ini dengan singkatnya memberikan, ya, arahan kepada kita dengan sikap yang tegas. Yang pertama, agar kita
menggunakan Asmaul Husna ini dalam doa-doa kita. Kemudian yang kedua, kita meninggalkan atau mufaraqah, berpisah dari orang-orang yang tergelincir dalam masalah asma dan sifat ini. Bahkan Allah kabarkan tentang masir atau akhir perjalanan dari kelompok menyimpang tersebut, bahwasanya mereka akan mendapat balasan yang setimpal atas mereka apa yang mereka kerjakan. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menghakimi mereka, memvonis mereka dengan keadilannya. Dengan keadilannya. Karena Allah tadi wa ma rabbuka bidhallamil lil 'abid. Allah tidak menzalimi hambanya. Makanya Allah ketika memutus imma dengan ampunannya, rahmatnya, atau dengan keadilannya, dan tidak dengan kezaliman. Berbeda dengan makhluk. Ini juga yang membedakan Allah dengan makhluk. Ya, bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala menghakimi hambanya yang buruk atau yang kafir itu dengan keadilannya. Sedangkan makhluk manusia terutama biasanya ketika menghakimi dengan apa? Kalau sudah sentimen, dengan kezaliman, dengan penindasan, ya, jauh dari neraca keadilan. Taib. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan dalam salah satu kitab beliau Madarijus Salikin bahwasanya asma Allah semuanya adalah pujian, sanjungan dan kebesaran. Berkaitan dengan ayat ini tentunya Ibnu Qayyim berkomentar, maka dari itu asmanya disifati dengan husna, yaitu isim tafdil, sekali lagi bentuk apa? Bentuk isim tafdil. Semua sifatnya sempurna, semua perbuatannya penuh hikmah, rahmat, maslahat dan adil. Kalau kita ingat-ingat sendiri tentang kejadian-kejadian yang kita alami saja, ya, setelah kita dewasa, setelah kita besar, setelah kita matang, kita akan mengingat, oh subhanallah, hikmatullahil balighah, hikmah Allah itu sangat sangat mengena sekali, ya. Kalau saya begini, mungkin saya akan begini. Allah selamatkan saya. Banyak dari kejadian-kejadian, ya, ketika kita ingat-ingat dan kita mengimani, ya, asma dan sifatnya ini, maka kita akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diberi, ya, ini dan itu dari hal-hal keduniawian misalnya, itu sekali lagi bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa taala yang mengarahkan kita kepada kebaikan. Sebab hal-hal keduniawian itu Allah berikan kepada hambanya yang siapa saja, yang mukmin ataupun yang kafir. Bukan hanya mukmin yang soleh atau yang tidak soleh, yang kafir pun Allah kasih. Tapi sekali lagi, masalah iman, masalah kebaikan, masalah tafaqquh fiddin, Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dia cintai saja. Maslahat juga akan, ya, kita ketahui setelah berlalunya kejadian. Setelah berlalunya suatu kejadian, ya, kemudian kita pelajari asma dan sifat Allah ini, maka kita akan
bisa menarik benang merah dari kejadian-kejadian tersebut yang menunjukkan ya maslahat yang Allah ingin berikan kepada kita, juga keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, dan banyak hal yang lainnya dari pelajaran-pelajaran. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian di sini dikatakan sementara dalam surah Al-Isra atau surah Bani Israel, Allah berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyerunya, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik atau asma al-husna. Ini menunjukkan juga ayat ini adanya atau keutamaan daripada lafzul jalalah atau Allah, kemudian nama Ar-Rahman. Perintahnya di sini katakan wahai Muhammad, serulah Allah sebagai lafzul jalalah, induk daripada asmaullah ya, nama-nama Allah, kemudian Ar-Rahman juga ya, dengan nama yang mana saja kamu dapat menyerunya ya, meskipun nama-nama Allah yang lain banyak juga bisa kita gunakan untuk menyeru Allah Subhanahu wa taala, karena bagi Allah lah nama-nama yang terbaik. Yakni sesungguhnya kalian menyembah ilah atau Tuhan yang satu meskipun namanya atau asmanya berbilang. Nama Allah banyak sekali, tapi yang diseru adalah zat yang Ahad, Maha Esa, Maha Tunggal. Ini juga menunjukkan kebesaran. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Penghuni manusia saja ya, yang punya kekuasaan sedikit. Ya, yang punya kekuasaan sedikit ketika merasa dirinya besar, merasa dirinya punya kelebihan, dia akan ya, terutama raja-raja di masa lalu dan masa sekarang akan menyematkan nama-nama kepada dirinya. Ya Pak ya, Sri Baginda atau Sultan atau apa, Khadimul Haramain Syarifain, ya Pak ya, itu raja dunia, raja kecil dengan kekuasaan yang kecil pula, di atas bumi yang kecil pula dibandingkan alam semesta. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, sang maha segalanya ya, dengan berbagai kekuasaannya, segala kekuasaannya ya, tentunya lebih layak untuk memiliki nama-nama yang banyak sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Karena di sini dikatakan sesungguhnya kalian menyembah ilah yaitu Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang satu, yang tunggal, meskipun asmanya, namanya itu berbilang banyak sekali. Nanti akan disebutkan juga bahwasanya nama Allah tidak hanya 99. Itu yang diketahui atau bisa dihitung. Meskipun Allah Subhanahu wa taala menyimpan banyak nama yang tidak Allah beritahukan hanya hatta kepada Nabi kita, hatta kepada malaikat-malaikatnya. Allah beritahukan kepada satu atau dua dari makhluknya. Baik. Sampai subuh apa gimana ini? Baik, waktu juga yang batasi kita. Ada pertanyaan? Pintar semua. Ada pertanyaan. Fadal. Jazakallah Ustaz atas jazakallah apa? Jazakallah khair atas. Aiwa. Seperti itu.
maaf sebelumnya saya potong. Ketika banyak saya mendengar, atau kita banyak mendengar jazakallah, semoga Allah membalas. Tapi Allah membalas dengan kebaikan dan keburukan. Khairnya jangan dihapus, harus disebut. Semoga Allah membalas. Tapi membalas dengan apa? Saya pinginnya kebaikan, jangan yang satunya. Jadi seperti itu. Baik. Silakan. Menyangkut kejadian yang baru saja terjadi, dengan penjelasan antum yang awal itu tentang rezeki, ada beberapa poin tadi yang awal-awal tadi rezeki-rezeki itu. Kemudian di sebelum pernyataan antum sebelum terakhir ini soal hikmah dari setiap kejadian. Nah, dari kejadian tadi yang soal demo sampai-sampai orang takut akan rezekinya gitu Ustaz. Jadi kita yang sedang ngaji gini selalu update status. Nah, jangan demo gini. Tapi teman-teman tuh masih bilang, kamu memang mau mampu jamin rezeki saya. Ini kita lagi susah loh. Sehingga gimana sih biar menguatkan kita yang sudah ngaji ini untuk bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Itu Ustaz, pencerahannya Ustaz. Allah musta'an. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan sesuai kapasitas kita, tanpa melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dengan menempuh juga ya manhaj atau metode islah perbaikan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rezeki itu pasti datang, ya. Pasti datang. Lebih tahu alamatnya, ya, alamat kita daripada kita. Rezeki kita lebih tahu alamat kita daripada kita yang mencari rezeki itu. Ya. Tidak akan tertukar, tidak akan ya salah alamat. Mereka yang seperti yang disebutkan oleh penanya tadi tentunya butuh untuk apa mendalami dan juga mempelajari ism atau nama Allah Ar-Razzaq. Nantinya akan ada pembahasan khusus tentang ism Ar-Razzaq itu. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.